Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati saliha amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai dan juga segenap aparat pemerintahan desa, baik Pak RT, Pak RW, teman Pak Gu, Pak Lurah dan segenap staf jajarannya dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu, di tempat, di keadaan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Karena pada saat ini kita hadir untuk sama-sama belajar ilmu agama. Orang yang datang untuk belajar ilmu agama itu, orang itu memiliki tanda ingin jadi orang yang baik. Karena orang kalau ingin jadi baik, itu kuncinya dia harus belajar ilmu agama. Dan orang yang sudah belajar ilmu agama, datang ke majelis ta'lim, insya Allah, Allah akan berikan kepada dia kebaikan demi kebaikan, sehingga dia akan menjadi orang yang baik. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensabdakan, "May yuridillahi bi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang Allah inginkan dia khairan kebaikan, yufaqihu fid-din. Orang itu akan dipahamkan masalah agama. Artinya kalau ada orang dimudahkan untuk belajar ilmu agama, memahami agamanya, dia datang ke majelis ta'lim belajar ilmu agama, artinya itu orang ingin Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua yang datang ke tempat ini adalah termasuk orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik insyaallah. Tapi kalau kita merasa berat, merasa beban, merasa susah kalau ingin datang ke majelis ta'lim belajar ilmu agama, ini jangan-jangan Allah ini tidak ingin kita menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dipahamkan ilmu agama itu adalah orang-orang yang Allah inginkan dia menjadi orang yang baik. Kebalikannya, kalau ada orang berat ke majelis taklim, berat mencari ilmu agama, ini jangan-jangan Allah memang tidak suka sama dia. Sehingga Allah tidak pahamkan dia masalah agama, sehingga sampai saat ini masih bermaksiat, melakukan dosa, tidak pernah bertobat kepada Allah, tidak pernah menyesali, tidak pernah berusaha untuk meninggalkannya, tapi terus dengan kemaksiatannya, setiap saatnya meninggalkan kewajiban kepada Allah, terus meninggalkan sholat, diingatkan dengan ustaz kiai ulama di tempatnya tidak terima, diingatkan dengan saudaranya tidak memperdulikan,
maka jangan-jangan ini orang memang akan Allah kehendaki menjadi orang yang jelek. Dan ingat, hidup kita di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Dan setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi. Makanya orang yang rugi itu, yang hidupnya itu hanya fokus kepada urusan dunia. Padahal setelah ini kita punya kehidupan lagi, namanya adalah alam barzah, akan dilanjut dengan alam akhirat. Dan itulah yang kita bakal abadi di sana. Orang-orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah, menggunakan waktunya untuk beribadah, belajar ilmu agama, hadir majelis taklim, dengan kesabaran mereka keistiqomahnya, maka Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang acuh enggak mau dia itu hadir majelis taklim, enggak mau mendengarkan daripada nasihat ustaz kiai dan ulama, enggak mau mendengarkan ceramah agama, maka jangan salahkan dengan dosa dan maksiatnya juga, kewajiban yang dia tinggalkan, jangan-jangan ini orang akan dikehendaki oleh Allah, akan dimasukkan ke nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naudzubillah min dzalik. Setiap Jumat kedua kita rutin batal asar, setiap Jumat kedua habis asar sekitar jam 4:30, sekitar jam 4:30 ya, kita mengadakan pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sudah masuk ke hadis yang ke 31 ya, tentang masalah bagaimana menjadi orang agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Baik. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-31 ya. Hadis yang ke-31. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin, habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi, nafa'ana Allahu bihi abi ulumina wa ulumikum wa asrarihi wa wilayatihi wa akhlaqi fi dharin aminan. Qala al-hadith hadi wa salasud. Hadis yang ke-31. An Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'ar rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, diriwayatkan oleh daripada sahabat Abi Abbas Sahal ibn Sa'di As-Sa'idi. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, beritahukan kepadaku, ala amalin, atas suatu amal, ida amil tuhu, kalau aku lakukan amal ini, pekerjaan ini, kebaikan ini aku lakukan, ahabbani Allah, Allah akan cinta kepadaku, wahabbani annas, dan manusia akan cinta kepadaku. Jadi ini amalan, hadis ke-31, bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Caranya gimana? Ini di hadis ke-31. Jadi amalan agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba Allah. Faqala, lalu Nabi berkata setelah ditanya seperti itu, izhad fid dunya yuhibbukallah. Menjauhlah engkau daripada kecintaan kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma indannas. Dan jauhilah dari segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, yuhibbukannas, maka manusia akan mencintai. Jadi di sini satu resep kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jauhi cinta kepada dunia. Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, resep cara apabila kita ingin dicintai oleh manusia, jangan pernah merasa butuh minta-minta kepada manusia. Nah, ini caranya. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama dikatakan, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mahbub indallah, sangat dicintai oleh Allah, caranya kata Nabi, jauhi cinta kepada dunia. Kenapa cinta kepada dunia menjadikan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita sudah cinta kepada dunia, kita akan lupa kepada Allah. Coba ingat yang dulu enggak punya toko, ingat.
kemudian sekarang punya toko. Yang dulu enggak punya uang banyak, sekarang punya uang banyak. Yang dulu orang biasa, sekarang sudah mulai dikenal. Coba sekarang lihat. Tatkala sekarang sudah kita punya dunia, kira-kira kita makin ingat sama Allah atau makin jauh sama Allah? Coba koreksi, yang dulu istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kemudian sekarang sudah mulai jarang sholat berjamaah di masjid. Coba lihat di antara faktornya. Cinta kepada dunia. Baik dengan pekerjaan kita, toko kita, bisnis kita, urusan dengan orang. Karena orang kalau sudah cinta dunia, dia akan lupa kepada Allah. Makanya dikatakan, hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Hubud dunia, cinta kepada dunia itu ra'su. Pangkal, dasar, kulli khati'ah. Semua kejelekan. Jadi semua kejelekan itu berasal daripada cinta kepada dunia. Seorang anak berani nendang, mukul ibunya sendiri. Berapa banyak kita lihat di televisi, di media sosial, di media cetak. Apa penyebabnya? Gara-gara minta uang tidak diberi oleh orang tuanya. Masalah dunia. Adik kakak yang terlahirkan dalam satu rahim, saling mencintai, kemudian menjadi bertengkar, tidak mau saling menyapa, tidak mau ngobrol. Apa alasannya? Gara-gara masalah warisan. Masalah dunia. Seorang bunuh-bunuhan di luar sana, ternyata setelah dicari tahu, gara-gara rebutan masalah sepetak tanah. Seorang sampai melenyapkan nyawa orang lain, gara-gara apa? Gara-gara dia butuh untuk keperluan daripada perutnya untuk dunianya. Maka orang yang sudah mencintai dunia, maka efeknya, sebab terbesarnya, penyebabnya, yang akan menjadikan cinta dunia itu adalah kita akan lupa kepada Allah. Dan orang kalau sudah lupa kepada Allah, dia akan mudah berbuat maksiat. Tapi orang-orang yang hatinya, koneksinya kuat sama Allah, ingat selalu sama Allah, merasa selalu dipandang, dilihat oleh Allah, enggak berani maksiat dia. Walaupun manusia tidak ada yang melihat dia, kenapa? Merasa dilihat oleh Allah. Manusia enggak lihat dosa saya. Saya pintar menyembunyikan kesalahan saya, tapi Allah. Siapa manusia yang bisa lepas daripada pandangannya Allah Subhanahu wa taala? Makanya perlu kita memiliki sifat murogobah. Murogobah itu salah satu sifat yang kita ini selalu merasa dilihat oleh Allah. Dipantau oleh Allah. Ini yang harus kita miliki. Kata para ulama, salah satu cara untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah di antara kita semuanya, caranya itu bagaimana kita selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Pasti rasa takut akan selalu ada. Takut kita ini meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Dilihat oleh Allah. Disaksikan oleh Allah. Makan haram, urusan dengan riba. Mungkin orang tua kita, suami kita, bahkan istri kita enggak tahu tentang apa yang kita lakukan. Tapi siapa yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga sifat murogobah ini harus selalu kita miliki. Orang yang memiliki sifat murogobah, dia enggak berani maksiat. Kenapa? Saya dilihat sama Allah. Saya mau sembunyi dari manusia, bisa saya menjauh, enggak ada yang lihat. Tapi Allah melihat saya. Nah, orang yang memiliki sifat murogobah ini, dia hidupnya itu akan selalu merasa takut sama Allah. Takut meninggalkan kewajiban. Takut bermaksiat kepada Allah. Berbuat zalim sama orang lain. Kenapa? Karena selalu merasa dipantau. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali. Cinta kepada dunia. Allah tidak melarang kita mencari dunia. Jangan salah paham. Beb, Ustaz, kalau gitu saya nggak boleh mencari dunia. Boleh. Walatansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupa dengan bagianmu tentang dunia. Engkau punya istri, wahai para suami, wajib mencari nafkah. Seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya kalau selama 4 bulan dia tidak memberikan nafkah kepadanya. Baik itu yang zahir ataupun yang batin. Boleh minta cerai. Tidak menjadi masalah. Saking apa? Saking penting bagi kita untuk mencari dunia. Kepada siapa? Kepada orang yang dibawa naungan. Seorang suami laki-laki berangkat haji. Ibadah rukun Islam nomor 5. Berangkat haji. Tapi tatkala dia berangkat haji, dia punya istri.
Dia tidak tinggalkan uang selama 40 hari dia melaksanakan haji. Semua hajinya tidak diterima oleh Allah dan dia akan mendapatkan dosa keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia punya tanggung jawab dengan istrinya, dia tidak beri uang selama dia tinggalkan, maka hajinya tidak diterima oleh Allah, cuma dapat sahnya saja tapi pahalanya tidak ada. Jadi sekali lagi ingat, Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia. Yang Allah larang adalah cinta kita kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Jadi cari dunia silakan. Bahkan satu kewajiban. Bahkan seseorang yang menikah itu makruh. Yang kita tahu nikah itu sunnah. Tapi tatkala orang mau menikah, dia takut tidak bisa memberikan nafkah karena memang ketidakpunyaan dia masalah harta, maka dia dimakruhkan untuk menikah. Tapi tak kalah dia sudah mantep, insya Allah dia tetap akan bekerja, akan berusaha maksimal, tetap disunahkan. Tapi ada yang ragu. Mau nikah ini, ragu, aduh saya mampu gak ya beri nafkah. Dalam keraguan itu dia dimakruhkan untuk menikah. Tapi tak kalah keraguannya hilang, dia mantep, rezeki Allah yang menjamin. Selama saya berusaha, Allah akan berikan solusi jalannya kepada saya, tetap disunahkan. Lalu bagaimana Ustadz agar saya ini tidak cinta kepada dunia? Kan cinta dunia ini menyebabkan saya jauh dari Allah. Nah sekarang bagaimana agar saya tidak cinta kepada dunia biar saya dekat sama Allah? Cara apabila kita tidak ingin cinta kepada dunia, yang pertama ingat dunia ini fitnah. Dunia ini musibah. Dunia ini bala. Sehingga tatkala kita sudah memiliki dunia, kita tahu ini musibah, kita akan lebih hati-hati. Contoh, kita lagi jalan naik mobil, naik motor. Ada rambu-rambu. Hati-hati, jalan ini jalan rusak. Kira-kira kita naik motor, naik mobilnya pelan-pelan atau kencang? Pelan-pelan atau kencang? Pelan-pelan. Kenapa? Ada rambu-rambunya. Kita memiliki dunia, kalau sudah tahu rambu-rambu ini fitnah. Ini berbahaya bagi saya. Maka dia memiliki dunia betul hati-hati. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwasanya dunia ini adalah fitnah. Kemudian yang kedua, cara agar kita tidak cinta kepada dunia adalah ingat dunia ini ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Dunia saya miliki ini, saya punya motor, ini ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Saya akan ditanya oleh Allah, kamu dapat motor dari mana, digunakan untuk apa? Kamu punya uang, dapatnya dari mana, digunakan untuk apa? Kamu punya rumah besar, megah, itu dapatnya dari mana, digunakan untuk apa? Kamu punya pangkat, jabatan, itu kamu dapatkan dari mana dan untuk apa? Sehingga ingat, tanggung jawab di hari kiamat. Akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang merasa dunia ini ada tanggung jawabnya, dia akan selalu hati-hati. Dan buahnya, kalau dia sudah tahu ada tanggung jawabnya, maka dia akan menggunakan dunianya untuk kebaikan. Dia akan gunakan dunianya untuk akhiratnya. Makanya kata Nabi, berapa banyak dari orang itu melakukan perkara-perkara dunia, tapi karena niatnya dia yang baik dengan dunianya, Allah ganti menjadi amalan akhirat. Contoh, ada orang mencari dunia. Setelah mencari dunia, dia niatkan ke Allah, saya kalau dapat uang, dapat gaji, sepertiganya mau saya sedekahkan. Dunia, tapi niatnya akhirat berubah menjadi ibadah. Contoh, ada seseorang yang dia itu bekerja kesehariannya, kerja. Kemudian dia berjanji, ya Allah, saya ini dengan pekerjaan saya ini saya niatkan tersebagiannya mau nyumbang masjid dan musala. Maka kerjaannya berubah menjadi ibadah. Jadi perkara dunia yang dibarengi dengan niat yang baik akan berubah menjadi amanah. Kemudian dia akan termotivasi untuk berbuat kebaikan dengan dunianya. Punya uang, dipikirkan, saya nggak mau nih. Entah di hari kiamat, saya punya dunia ini, ada tanggung jawabnya. Saya ingin tanggung jawab yang saya dapatkan ini, tanggung jawab yang baik. Sehingga dia punya uang, berpikir bagaimana uang saya ini menjadi kebaikan untuk saya. Bagaimana saya punya uang ini menyelamatkan saya di jembatan Shiratal Mustaqim. Apa yang dia lakukan? Sedekah. Apa yang dia lakukan?
mencari investasi-investasi akhirat. Masjid Imam Mursali, apa yang kurang ini masjid ini? Oh, kurang ini apa coba? Pengen buat kamar mandi. Ya sudah, berapa butuhnya? Oh, kira-kira 3 juta. Udah, 3 juta dari saya semuanya. Kenapa? Selama kamar mandi itu dipakai untuk orang buang hajat, untuk wudu, untuk apapun, semua ngalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Bagaimana orang itu mudah mengeluarkan uang 3 juta dengan mudahnya? Kenapa? Karena dia tahu 3 juta ini ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Tapi hati-hati, kalau orang punya uang, walaupun dia miskin, dia tidak menghadirkan dunia saya ini, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, akan ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Orang yang pelit akan pelit sekali, walaupun dia miskin. Orang kaya pun kalau tidak menghadirkan dunia saya ada tanggung jawabnya di hari kiamat, dia akan menjadi orang paling pelit, walaupun dia kaya raya. Tapi orang yang menghadirkan dunia saya ini ada tanggung jawabnya, orang paling miskin di kampungnya bisa bersedekah mengalahkan orang paling kaya di kampung. Pernah Al-Fagir mendengar cerita, ada seorang perempuan tua, yang dia ini kerjaannya itu setiap hari itu menguting sampah. Bahasanya pemulung. Sampah, minuman-minuman bekas, dikumpulkan semuanya. Tapi lihat, setiap masuk bulan Dzulhijjah, dia selalu berkorban dengan korban kambing yang paling besar, mengalahkan korbannya orang paling kaya di tempat. Kerjaannya pemulung. Tapi setiap masuk bulan Idul Nahar, bulan Idul Adha, penyembelihan kambing, dia berkorban dengan kambing yang paling mahal. Kemudian ditanya, ibu kok bisa sih? Ibu kan miskin, tidak banyak hartanya, kerjaannya cuma pemulung. Kenapa ibu setiap Idul Adha, ibu berkorban dengan kambing yang paling besar, mengalahkan kambingnya orang kaya di tempat kita? Apa jawab beliau? Saya ini memang miskin, saya ini kerjaannya pemulung, tapi setiap harinya saya sisihkan uang untuk membeli kambing yang paling mahal di hari Idul Adha. Setiap hari saya punya uang, saya sisihkan. Setiap punya uang, saya sisihkan. Sehingga saya sudah targetkan. Saya pengen beli kambing paling besar, harganya berapa? Oh, harganya sekitar 15 juta. Saya hitung. Dalam setahun, setiap hari saya harus sisihkan berapa? Dihitung sama beliau. Sehingga waktu datang hari haknya, itu tanggal 10 Dzulhijjah, beliau berkorban dengan kambing yang paling mahal. Bagaimana caranya? Bukan mengatur keuangannya, tapi beliau punya rasa tanggung jawab dengan hartanya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berbicara masalah pintar ngatur duit. Enggak. Banyak orang pintar ngatur duit, tapi ujung-ujungnya nipu. Banyak orang pintar ngatur duit, ujung-ujungnya dia itu malah berbuat curang. Banyak orang manajemennya pintar, tapi sodakonya sedikit, tidak banyak. Tapi ini bukan berbicara masalah manajemen, kehebatan orang untuk mengatur daripada dunianya, tapi ini orang yang punya rasa tanggung jawab dengan hartanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miskin pemulung, Bu. Pak, pemulung. Tapi setiap masuk Idul Adha, dia punya korban kambingnya paling besar. Ternyata bagaimana caranya? Beliau itu setiap masuk tanggal 10 Muharram itu, beliau tanya, kambing yang paling besar itu harganya berapa? Harganya sekian puluh juta. Itu beliau hitung. Dalam setahun, setiap hari saya harus menyisihkan berapa? Dia taruh uangnya itu setiap harinya di celengan. Pas masuk bulan Dzulhijjah, dibongkar celengannya, dibelikan kambing yang paling besar. Ya, jadi ingat, orang bisa bersedekah mengalahkan orang paling kaya di desanya, bukan karena pinternya dia mengatur manage daripada uangnya, bukan. Tapi karena mereka, orang yang miskin tersebut, merasa bertanggung jawab dengan hartanya di hari kiamat. Sehingga mereka berpikir, bagaimana harta saya ini bisa menyelamatkan saya kelak ya? Nah, itu dua cara. Kalau kita ini ingin menjauhkan daripada cinta kepada dunia. Yang pertama, ingat, dunia ini ada fitnahnya. Yang kedua, ingat tanggung jawabnya. Maka insya Allah kita memiliki dunia,
Tapi dunia itu akan menjadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami agar kami ini dicintai oleh manusia?" Kata Nabi, "Jangan engkau merasa butuh dengan manusia." Sampai dikisahkan orang Basrah. Orang-orang yang ada di Basrah. Berarti sekarang ini kota apa nih? Kalau Basrah itu Syam kalau tidak salah. Sekitar kawasan Syam. Orang Basrah, orang Syam itu ditanya, "Siapa orang yang paling mulia di antara kalian?" Mereka semuanya kompak menjawab, "Yang paling mulia di antara kami adalah Imam Hasan Basri." Lalu ditanya lagi, "Kenapa Imam Hasan Basri kau katakan orang paling mulia di antara kalian?" Beliau jawab, "Karena Imam Hasan Basri menjadikan rujukan kita untuk belajar ilmu agama. Kami butuh dengan beliau belajar ilmu agama. Dan beliau tidak pernah meminta dunia kepada kami." Jadi Imam Hasan Basri, kata penduduk Syam, Basra, beliau menjadi orang yang paling istimewa di antara mereka. Karena dua, beliau punya ilmu agama. Kita butuh belajar ilmu dengannya. Kedua, mereka tidak pernah minta dunia kepada kami. Imam Hasan Basri anti minta uang sama kami. Tidak pakai. Jadi dimuliakan orang-orang Syam. Orang-orang ada di Basra. Sini-sini, mau sama Habib. Nah. Coba dong. Ngomong apa tadi? Lagi ngobrol. Mau pakai mic. Hah? Enggak. Kalau anak kecil itu, wayahna. Oh. Waktunya ngobrol. Tinggal orang yang di sekelilingnya pintar-pintar aja. Jangan dicubit. Waduh, besok ngambek anaknya. Yuk ke majinya, enggak mau. Kenapa? Biru. Ya habis 6 orang tuh. Ya? 6. Jadi Imam Hasan Basri itu menjadi orang paling mulia di antara kalangan orang-orang Basrah menurut penuturan mereka. Kenapa? Karena beliau punya ilmu agama. Orang butuh dengan beliau dan beliau tidak pernah minta-minta. Artinya apa? Orang yang paling indah itu orang yang suka minta-minta. Makanya cobalah sekali-kali berikan pendidikan. Minimal kalau ada anak muda ngamen minta-minta jangan dikasih. Tolong kepada bapak ibu semuanya. Kalau ada anak muda masih seger, masih sehat, kok ngamen minta-minta jangan dikasih. Apa? Pendidikan. Coba sekali-kali. Sekali-kali kalau ada anak muda ngamen, coba tanya. Anak muda, kenapa sih kok ngamen, minta-minta, itu kenapa? Dia akan jawab apa? Cari pekerjaan susah. Tapi kalau ngamen, enak. Cuma ngamen, kemudian dikasih duit. Karena merasa nyaman dengan itu, akhirnya terus-menerus kan? Ngamen. Coba bayangkan kalau anak muda kita semuanya ngamen gimana? Ini mungkin suatu yang sepele karena kita melihatnya dari segi sempit. Cuma melihat 1, 2, 3 orang. Coba kalau sekarang anak-anak muda kita pikirannya kayak gitu semuanya. Maka harusnya bagaimana kita memberikan pendidikan kepada beliau? Kalau bisa lagi, kalau bisa kita kumpulkan orang-orang seperti itu, kemudian kita kasihkan arahan. Atau kita berikan tinggalnya di mana, RT RW-nya, untuk memberikan masukan-masukan, sehingga nanti bisa diarahkan untuk kerja. Kita pengin generasi kita jadi baik, tapi waktu generasinya kurang baik, kita tidak mau hadir. Makanya Al-Fakir selalu ngingetin, sama teman-teman yang biasa ikut di mobil, kalau ada anak muda yang ngamen, jangan dikasih. Kenapa? Itu bentuk kita ini, pengin memberikan pelajaran kepada beliau semuanya.
Tapi kalau yang minta orang-orang tua, yang sepuh, yang memang tidak bisa berbuat apa-apa, kita kasih. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-kamaka, orang yang suka minta-minta di dunia, artinya ini mampu kerja. Mampu kerja tapi dia minta-minta, oleh Allah di hari kiamat akan dibentuk sesosok manusia tapi bentuknya cuma tengkorak, enggak ada jasadnya sebenarnya. Bentuknya tengkorak, enggak ada badannya. Enggak ada dagingnya. Cuma tengkorak saja. Kenapa? Karena dia di dunia sukanya minta-minta. Maka enggak boleh. Minta-minta ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan genting. Tapi kalau ada orang setiap hari minta-minta, ini bukan genting, langganan itu orang. Makanya kan pernah waktu itu kan, ada seorang yang ternyata tua tapi agak muda. Yang dia minta-minta setiap hari, ternyata dia itu orang kaya. Ditanya, dari mana kamu dapat kekayaanmu ini? Dapat kekayaannya itu dari hasil minta-minta. Makanya was, ya. Tidak diperbolehkan kita minta-minta kecuali kita minjem keadaan terdesak. Tidak masalah. Nah sekarang bagaimana caranya Ustadz agar kami tidak menjadi orang yang minta-minta. Kan minta-minta itu menjadi jelek. Menjadi suatu aib. Yang bisa menjadikan kami ini jauh dari Allah, otomatis juga dibenci oleh manusia. Bagaimana caranya kami agar tidak minta-minta. Merasalah kita Allah yang memberikan rezeki. Harus yakin yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Kemudian setelah kita yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bergerak mencari rezeki. Tentunya dengan rezeki yang halal. Kalau yang minta-minta itu rezeki yang halal tapi tidak berkah. Kenapa? Kita mendapatkannya dengan halal tapi melakukannya itu minta-minta sesuatu yang dilarang dalam agama. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya enggak apa-apa namanya sedekah. Kita berikan kepada ini saudara enggak apa-apa. Tapi di antaranya yang melarang adalah Al-Habib Abdul Haddad melarang kita untuk memberikan uang kepada orang yang minta-minta tersebut. Selama ingat ya, orang-orang itu masih sehat, masih kuat, mampu bekerja, kok kita beri, itu akan menjadikan celah mereka akhirnya setiap saat hobinya minta-minta. Ini harus dipahami. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang minta-minta, lihat dulu. Ini orangnya muda enggak? Kalau muda jangan dikasih. Dengan niatan kita ingkar dengan apa yang dia perbuat. Tapi kalau kita lihat orangnya sudah tua, renta, kita kasih. Ini pendidikan yang harus kita hadirkan. Jadi yang pertama, yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka kita enggak bakal minta-minta sama manusia. Yang kedua ingat, ancaman bagi orang yang minta-minta apa itu akan dihinakan oleh Allah. Orang yang suka minta-minta itu akan dihinakan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, antar tunggu di akhirat. Di akhirat sudah pasti akan dihinakan oleh Allah. Di dunia dia akan dianggap remeh. Kumpul sama siapapun dianggap remeh, dihinakan. Kenapa? Karena hobinya minta-minta. Merasa cukup dengan pemberian dari Allah, yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah, ayo kita melangkah kaki kita untuk menjadi rezeki. Dan ingat, kalau kita mampu bekerja, kita meminta untuk memilih untuk meminta-minta, ingat itu adalah suatu yang dilarang dalam agama dan akan ada siksanya kelak di hari kiamat. Hadirkan rasa tersebut, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kemudian Al-Fakir sedikit mengingatkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi kita Muhammad SAW diberikan hadiah namanya sholat. Kenapa kok sholat tidak pakai wahyu Ustaz Habib? Sedangkan puasa, zakat, haji, kewajiban yang lainnya itu pakai wahyu. Kenapa sholat tidak pakai wahyu? Kata para ulama, ini sebagai dalil, sebagai bukti. Begitu pentingnya sholat tidak pakai diwahyukan oleh Allah melalui Malaikat Jibril, tapi langsung diisra mi'rajkan oleh Allah. Sehingga awas, jangan main-main dengan yang namanya sholat. Ingat satu hadis ini, yang ini jadi pegangan bagi kita. Kata Nabi, awalu ma yuhasabu
bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali seorang hamba akan dihisab oleh Allah, dihitung amalnya, itu sholatnya dulu. Kata Nabi, kalau sholatnya baik, yang lain akan dianggap baik. Tapi kata Nabi selanjutnya, kalau sholatnya jelek, bolong-bolong, suka diakhirkan, yang lainnya akan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Sholat. Hati-hati, Mbak, Bu. Sehebat apapun kita hadir majelis ta'lim, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersedekah, dekat sama ustadz ya ulama, tapi sholat kita suka kita akhirkan, kita suka meninggalkan sholat, di hari kiamat akan tidak dimasukkan oleh Allah ke surga, tapi dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu. Pertama kali, kata Nabi, Allah tanya bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bacaan Quran, zikirnya, sholatnya dulu. Sholatnya suka diakhirkan, sholatnya bolong-bolong, maka yang lainnya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bahkan keutamaan. Lalu bagaimana agar kami bisa sholat on time, tepat waktu, Ustaz? Ingat keutamaannya. Dikatakan dalam kitab Arba'ur Rasa'id, kita ada beberapa keutamaan. Di antaranya orang yang selalu mengutamakan sholat daripada urusan dunianya, Allah akan permudah urusan dunianya. Jadi kalau selama ini kita merasa sulit, kita punya rezeki, merasa kita selama ini sulit mendapatkan uang, coba cek sholatnya kita seperti apa. Karena orang-orang yang selalu mengutamakan sholat, urusan dengan Allah, Allah akan mudahkan urusan dia, masalah dunianya. Tapi orang yang mempersulit urusan dengan Allah, masalah sholatnya, Allah persulit urusan dunianya dia. Sudah ngamalin baca waqiah, habis asar, masih miskin. Ngamalin waqiah sebelum turun, masih melarat. Ngamalin sholat duha, utang makin banyak. Istighfar setiap hari, tetap aja seperti ini. Coba cek sholatnya. Sholatnya kita sudah tepat waktu? Tidak kita akhirkan? Tidak kita tinggalkan? Sudah selesai? Baru amalkan yang lain. Jadi sebelum kita mengamalkan waqiah, sholat duha, istighfar, maka amalkan dulu sholat tepat waktu. Orang kalau sudah tepat waktu sholatnya, insya Allah semua urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, semua apa yang dia minta akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Contoh, saya bekerja sama Ustaz Nasihin. Ustaz Nasihin bos saya. Saya kerja dengan beliau. Saya kerja rajin. Masuk jam 7, jam 6 saya sudah standby di tempat kerja. Jam 4 orang pulang. Saya pulangnya jam 5, beres-beres semuanya. Kemudian waktu saya punya hajat, saya punya keinginan, saya ingin minjem uang, kemudian saya minjem sama Ustaz Nasihin, Ustaz Nasihin akan memberi enggak kepada saya? Akan memberi enggak? Akan memberi bukan karena saya Ustaz atau Habib, enggak ada waktu itu. Kenapa? Karena saya rajin. Masuk jam 7 pagi, saya jam 6 sudah ada di tempat. Orang pulang jam 4 sore pada pulang, saya pulang jam 5 sore, 1 jam saya pakai untuk bersih-bersih semua. Ustaz Nasihin sebagai atasan saya, bos saya yang lihat anak buahnya rajin, senangnya luar biasa. Bagaimana dengan Allah yang melihat hambanya yang selalu mengutamakan sholatnya daripada yang lainnya? Maka tentu Allah akan lebih cinta kepada kita. Minta apa saja akan diberikan oleh Allah. Kenapa para aulia, para wali-wali Allah, kalau kita punya hajat, kita datang kepada mereka untuk minta doa. Kenapa? Karena hubungan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita tidak membuat hubungan kita dekat dengan Allah? Kita setiap doa minta kepada wali Allah. Kenapa? Karena beliau punya hubungan yang dekat dengan Allah. Kenapa kita tidak membuat yang seperti itu? Kenapa kita tidak membuat diri kita yang dekat sama Allah dengan memperhatikan sholat tepat waktu? Jadi tolong diingat sholatnya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Baghir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Dari ibu, ada yang mau nanya, Bu? Ibu, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu yang yakin kandungnya bisa punya pekerjaan dalam rumah. Kadang melalui cara yakin itu dipakai untuk keluarga. Tapi kadang punya merasa takut bosan. Bagaimana ya? Uang anak yatim dipakai sama ibunya gitu ini. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana ada seorang ibu sudah ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian dia punya anak. Nah, anaknya ini biasanya dapat santunan, anggaplah gitu ya. Atau punya uang simpanan. Kemudian setelah itu apakah boleh si ibu itu memakai uangnya? Kalau uangnya dipakai untuk keperluan normal umum seperti makan bersama, maka tidak menjadi masalah. Yang dilarang itu adalah kita memakai di luar batas umum. Contoh, ini uang-uang anak kita, apalagi yatim lagi. Kemudian kita malah enak-enakan beli HP, beli motor, beli mobil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang bukan memakan daripada makan anak yatim piatu, melainkan api neraka yang akan dia makan kelak di akhirat. Jadi kalau kita memakan dengan batas wajar, kita hidup dengannya, mengasuhnya, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh ini kita memakan makanan uang mereka dengan di luar batas umumnya, batas normalnya, itu yang dilarang dalam agama. Begitu juga kepada yayasan yatim piatu, apapun namanya. Kalau Anda sebagai pengasuh, pembimbing yang ngurusi anak-anak yatim piatu, kemudian ada orang nyumbang ke sana, Anda tidak berlakukan dengan baik, malah Anda masukkan ke kantong Anda sendiri, Anda tidak berikan kepada mereka, atau uangnya lebih banyak masuk ke kantong Anda daripada ke kantong mereka, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka tunggu orang tersebut tidak di dunia, di akhirat akan dihinakan oleh Allah. Karena termasuk siksa yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat adalah berbuat zalim sama orang lain, apalagi kepada seorang anak yatim piatu. Maka hadirkan amanah, tanggung jawab. Dan siapapun yang mengurus anak yatim piatu, baik di rumahnya, baik itu di yayasannya, ingat Anda bukan hanya mencari uang, bukan hanya mencari donatur, tapi bagaimana Anda kenalkan anak didik Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngisi di salah satu tempat lagi acara santunan anak yatim piatu. Sebelum saya ngisi, ada pembagian hadiah kepada mereka. Saya bagi satu persatu. Setiap saya bagi, saya tanya, tadi subuh sholat gak? Dari mungkin sekitar 20 orang, yang sholat paling cuma 3-4 orang. Yang lainnya gak sholat. Padahal mereka usia sudah 10 tahun ke atas. Disuruh gak sama kakaknya? Sama punya? Enggak, Ustaz. Enggak, Habib. Yang perempuan saya tanya, pakai kerudung gak? Kadang. Maka awas, tanggung jawab di hari ya. Kiamat. Anda sudah berani mengasuhnya, hati-hati, itu tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab di mata manusia, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pembina yatim piatu dia memakan batas umumnya, seperti halnya makan sehari-hari bareng, dia juga makan. Kemudian untuk dia pergi datang kepada donatur, mencari donasi, menggunakan uang tersebut untuk bensin, tidak menjadi masalah. Untuk makan pada umumnya, tidak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan itu memakan di luar itu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, silakan dari yang bawa apa lagi? Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya
tidak diharapkan orang ibunya yang tidak. Kadang-kadang bapaknya itu menerangkan ke orang buta. Jadi setiap waktu dewasa itu tidak menjadi kita dari orang tua. Jadi si anak itu bertanya kepada kepada saya, saya tidak mau kamu sama orang tua karena saya tidak urus sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau seorang istri tidak mau Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau seorang anak mengatakan dia tidak ingin patuh kepada orang tuanya? Alasannya orang tuanya acuh, tidak mau ngurus. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Jawabannya tetap tidak diperbolehkan. Seorang anak wajib taat dan patuh kepada orang tuanya selama tidak menyuruh kepada sesuatu yang haram. Oleh karenanya ulama kita mengatakan berbakti itu ada dua macam. Berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya ada dua model. Yang pertama, dia berbakti karena balas jasa. Apa artinya? Kalau orang tua saya baik sama dia. Kalau orang tua saya bagus sama dia. Tapi kebalikannya, kalau orang tua saya jelek, tidak bagus kepada saya, zalim, jangan harap saya ingin berbuat baik dengan mereka. Ini anak yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah, cuma masih hidup itu anak. Itu yang pertama. Yang kedua, model seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah karena perintah Allah. Ini berbakti kepada orang tua yang baik. Artinya mau orang tua saya ngurus saya ataupun tidak, waktu lahir saya ditelantarkan, saya dibuang, masa bodoh deh, tidak ada urusan saya dengan itu semua. Pokoknya Allah perintahkan saya berbakti kepada orang tua saya. Titik. Adapun orang tua saya baik ataupun tidak, itu bukan urusan saya. Pokoknya saya diperintah oleh Allah berbuat baik sama orang tua. Titik. Wahai anak, ingat, tatkala Anda berbuat baik sama orang tua Anda, Anda mentaati perintah Allah, Allah akan balas semuanya. Tidak usah khawatir. Anda lahir, Anda dibuang. Anda sukses, sudah datang. Muliakan dia, karena itu adalah perintah. Anda tidak pernah diurus sama orang tua. Selalu dicemooh, selalu dihinakan, direndahkan. Padahal kakak-kakaknya tidak pernah benar. Anda berbuat baik sama orang tua, tetap dihinakan. Maka wajib Anda menghormati dia sebagai orang tua Anda. Kenapa? Karena Anda diperintah oleh Allah berbuat baik kepada orang. Sehingga jangan sampai ada istilah, orang tua saya enggak baik sama saya. Itu bukan urusan Anda. Bukan urusan kita. Urusan kita sama Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang. Sehingga dikisahkan, ada seorang anak membawa ibunya yang gila. Membawa ibunya yang gila. Ke rumah sakit. Di rumah sakit ibunya gila. Mukul-mukulin anaknya. Tapi anaknya sabar, gak balas. Diurus. Ibunya main-main di bawah. Tetap diurus sama dia. Sampai akhirnya dia masuk ke dokter. Kemudian ditanya. Ini siapa? Si anak ini menjawab, ini ibu saya. Semenjak kapan ibu kamu gila? Si anak ini menjawab, semenjak saya dilahirkan, ibu saya sudah gila. Si dokter tanya, kenapa kamu masih mengurus ibumu? Kan ibumu semenjak dilahirkan, kamu ini, apa semenjak kamu dilahirkan, ibumu sudah gila. Artinya ibu kamu tidak kenal denganmu. Kamu titipkan aja di panti jompo. Kan kamu lahir, dia, engkau dilahirkan, dia sudah gila. Kenapa engkau tetap berbakti kepadanya, kamu ngurus dia? Kenapa? Padahal kan ibumu juga tidak kenal kamu. Anak itu menjawab, iya. Ibu saya memang tidak kenal kepada saya. Tapi Allah tahu bahwasanya ini adalah ibu saya. Dan saya diperintah oleh Allah berbuat baik kepadanya. Manusia tidak ada yang tahu bahwasanya ini ibu saya. Dan ibu saya pun tidak kenal saya ini anaknya. Tapi Allah tahu bahwasanya dia ibu saya. Dan saya berkewajiban untuk mengurusnya.
Saya berkewajiban untuk berbuat baik dengannya. Walaupun ibu saya tidak kenal dengan saya sebagai anaknya, tapi Allah tahu ini adalah ibu saya, dan saya sebagai anak berkewajiban untuk mengurus ibu saya. Kaget, shock, ini dokter luar biasa melihat seorang anak yang berbakti kepada orang tua karena perintah Allah, bukan karena balas jasa. Nah, kemudian bagaimana kalau seorang anak itu berbuat kejelekan, apakah orang tuanya akan menanggung? Ibunya tidak menanggung karena dia gila, sudah tercabutkan kewajiban darinya, tapi ayahnya itu yang akan menanggung. Tapi si anak, kalau dia tetap dengan kejelekannya, tetap si anak akan masuk neraka, dan si anak bisa nyeret orang tuanya juga ke neraka. Kemudian pertanyaan yang kedua. Setiap yang disampaikan seorang suami itu punya wajib seorang istri melaksanakan. Apapun yang diperintahkan seorang suami kepada istrinya wajib dilaksanakan. Walaupun itu perkara yang mubah. Contoh, seorang suami minta dipijetin, seorang suami minta dibuatin teh kopi, wajib untuk melakukannya. Selama tidak menyuruh kepada yang haram. Apalagi disuruh ke majelis taklim. Maka di sini yang perlu diingat kepada Anda para istri, kenapa ada seorang suami yang nyuruh istrinya tapi istrinya tidak patuh? Apa sebabnya? Karena seorang istri merasa pintu surganya bukan melalui suaminya. Ada seorang istri itu yang modelnya dia itu kalau ke majelis taklim rajin, tapi sama suaminya enggak mau ngurus. Ada seorang istri, seorang perempuan kalau zikir luar biasa, tapi sama suaminya enggak pernah ngurus. Ada seorang istri ikut di grup WhatsApp One Day Juice. Setoran seminggu sekali satu jus. Tapi sama suaminya enggak mau ngurusin. Kenapa? Karena dia merasa suaminya bukan pintu surga. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah mensabdakan, kalau ada seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ridha kepada dia, Allah akan masukkan ke dia ke surga tanpa perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau ada seorang istri yang berani ngelawan, tidak patuh kepada suaminya, Allah akan langsung masukkan dia ke neraka tanpa perlu dihisab. Artinya apa? Wahai para istri, pandang suamimu sebagai surga. Pandang suamimu sebagai pintu surga. Artinya apa? Setiap ada suami, maka kedepannya urusan kepada suami. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa Al-Faqih sampaikan. Kemudian pengumuman. Jangan lupa, sekarang tanggal berapa? 12 ya. Tanggal 12. 17 hari lagi. Kita akan mengadakan acara Isra Mi'raj sekaligus Milad. Majelis Alim Al-Faqih, Majelis Alim saya, yang pertama. Jadi kita akan mengadakan acara Isra dan Mi'raj sekaligus Milad Majelis yang pertama. Tanggal 31 Maret. Yang punya HP ditandain tanggal 31 Maret. Yang punya kalender di rumah kasih bunderan yang gede warna merah. 31 Maret, Rebo malam Kamis. Ingat, Rebo malam Kamis. Acaranya di Windu Haji, dekat rumah Al-Faqih, cuma 100 meter dari rumah. Habis acara mau ke rumah silakan. Ya. Kalau ada orangnya. Ya, Rebo malam Kamis tanggal 31 Maret, ya. Acaranya di Windu Haji di Masjid Muawana. Masjid Jami' Windu Haji Masjid Muawana. Badal Isya Rebo malam Kamis. Kalau bisa yang dari sini ntar berangkat pakai rombongan. Berangkatnya badal Maghrib biar ntar bisa di depan duduknya. Ya, insyaallah yang akan mengisi Guru Al-Faqih itu Dr. Al-Habib Segaf bin Abuya Bibasan Baharun insyaallah. Dari Bangil Pasuruan Jawa Timur. Salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Wadakwah Bangil Pasuruan. Ya. Jadi tolong ntar Bapak Ibu hadir Rebo malam Kamis tanggal 31 Maret. Kalau bisa ntar Ustaz Nasib sama yang lainnya membuat koordinator untuk hadir pakai rombongan. Ya. Jangan sendiri-sendiri repot, banyak setannya kalau sendirian. Banyak enggak jadinya. Pakai rombongan.
jamaah Masjid Imam Mursalin yang mau berangkat ke acara Isra Mi'raj Masjid Al-Wasilah sekaligus Milad yang pertama, ya. Terserah mau pakai angkot, nyewa angkot boleh. Mau nyewa mobil boleh. Nyewa bis boleh. Nyewa kereta api boleh. Nyewa pesawat boleh. Pokoknya pakai rombongan, ya. Biasa berangkatnya bareng-bareng enak, ya. Acaranya Bata Isa, insya Allah sekitar jam 10, setengah 11 sudah selesai. Ya. Ingat kapan? 30, 1 Maret. Rebo malam, Kamis. Acaranya Bata Isa di Masjid Mu'awana. Ingat, Ibu, Bu, dengar nih. Ini yang bapak-bapak dengar ya. Saya sebulan sekali ke sini. Saya sebulan sekali ke sini. Saya punya istri baru lahiran. Ini benar, saya punya istri kemarin baru lahiran. Yang punya nomor WhatsApp saya mungkin bisa lihat status saya kemarin. Yang keempat, lahir kemarin jam 9:30 pagi. Ya. Tadi pagi baru dibawa pulang. Karena malamnya kita nginep dulu. Karena takut ntar pulang ke rumah disambut 3 hamba Allah. Bahaya. Sehingga nginep dulu, tadi jam 10 baru dibawa pulang. Ini ada saksi hidupnya. Yang bawa mobilnya. Tapi bohong, tanya. Sehingga saya harusnya di rumah, tapi saya datang ke sini. Kenapa? Karena ini rutinan. Saya datang sebulan sekali, saya datang. Ini setahun sekali. Saya minta ibu bapak gak datang. Awas, ntar hitung-hitungan sama Ustaz Nasih gitu. Paham Bu? Paham? Paham gak? Ngancem gak saya? Separuh. Ya, jadi tolong kalau bisa ntar hadir. Bukan nyenangin saya, nyenangin saya guru. Karena ini guru saya jauh-jauh dari Jawa Timur. Dari Bangil. Beliau itu punya acara sibuk. Sampai beliau tidak nerima ceramah di luar itu tidak nerima. Karena beliau di pesantrennya sibuk. Saya tahu sendiri karena saya murid beliau. Tapi beliau selalu menyampaikan kalau yang mengundang saya itu santri dari Dalwa, alumni Dalwa, insya Allah saya akan datang. Dan Majlis Al-Faqir Al-Wasilah itu namanya dari beliau. Sehingga Al-Faqir merasa ini milad, ini yang harus pertama kali ngisi acara Isra Mi'raj itu saya punya guru. Dalam itu beliau merespon. Kata beliau, saya akan datang ke Kuningan 2 hari. Jadi kita sebenarnya ada acara di hari Rabu pagi di SI. Khusus ibu-ibu perempuan. Jadi yang pengen datang yang pagi, silakan. Tapi yang malam wajib. Kalau yang pagi, fardu kifayah. Satu mewakili gugur sudah. Ya. Jadi ntar kalau yang pengen datang, yang ibu-ibu Rabu pagi. Di Masjid Syiarul Islam. Khusus perempuan. Ya bapak-bapak gak boleh hadir. Walaupun pakai kerudung gak boleh masuk. Khusus perempuan murni. Tapi yang malam, awas datang. Ini saya ingat nih. Orang-orang. Kalau ntar saya absen di sana. Mana yang dari Jambar. Masjid Imam Mursalin. Angkat tangan. Gak ada. Awas masih. Awas ngambek saya 3 pertemuan gak datang. Baik, saya gak ngancem. Ya. Cuma separuh kan. Masa sebulan sekali saya datang. Ini saya baru melahirkan, saya tinggal. Ini bapak ibunya setahun sekali. Enggak ada yang lahir, enggak ada yang apa. Enggak datang. Awas. Masihin. Awas. Jadi kalau pengin bulan depan saya datang lagi, 31 datang. Kalau saya absen benar, saya pegang mic di depan. Mana jamaah dari Jambar? Ada? Tidak ada, bagus. Awas, 3 bulan ke depan ngambek saya. 3 pertemuan tidak datang. Baik, bercanda ya. Bercanda. Tapi kalau tidak datang, beneran. Baik ya? Baik, mungkin itu saja yang bisa bagi sampaikan. Dan minta doanya. Agar mudah-mudahan acaranya semuanya dimudahkan. Dan keperluan dana untuk acara tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang hadir semuanya bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya
kepada orang-orang yang tinggal di sana. Mungkin itu saja yang bisa Al-Baqir sampaikan. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia, dunia yang kita miliki menjadi jembatan kita menuju akhirat, dunia yang kita miliki menjadi jembatan kita untuk menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita daripada merasa butuh minta-minta kepada manusia. Allah cukupkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keyakinan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir ke tempat ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat guru-guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita, khususnya mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, bencana, penyakit, virus, dan khususnya kalau ada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah binasakan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Jangan lupa tanggal berapa? Sama di absen. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.